Halo semua, balik lagi bersama channel AGM Lombok Moto Vlog di sini. Hai guys, kembali lagi di channelku. Cowards do that and that ain't you. You're better than that. Ya, gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja dan sehat-sehat selalu. Jadi di video hari ini itu aku lagi nggak di atas motor. Ini lagi kebetulan lagi ada di kamar yang terbuka. Ya. Jadi di video hari ini itu aku mau buktikan sesuatu. Kemarin itu kalau nggak salah baru-baru kemarin apa berapa jam yang lalu gitu ya, itu ada yang komentar waktu pas aku membuat ini intercom yang bisa berkoneksi ke GoPro Hero 4. Itu gimana sih? Nah, mungkin ya nanti ada namanya di sini. Di sini. Itu gimana? Ya, jadi yang paling gimana caranya? Kita langsung aja ya. Nah, jadi yang pertama itu kalian harus sediakan ini. Nah, jadi kalian harus sediakan ini. Ini di sini itu ada yang pertama ini itu ada headset, kayak gambar headset gitu. Gambar seperti ini pokoknya. Nih, atau seperti ini. Dan satunya ini kan ada yang untuk mikrofon. Nah, yang kedua itu kalian harus sediakan kabel ya, seperti ini. Nah, kabel seperti ini. Nah, ini juga kabel seperti ini ya. Nah, ini juga bisa untuk koneksi. Nah, ini seperti ini juga bisa boleh atau seperti yang ini. Nah, pokoknya untuk nyambung ke khususnya untuk buat GoPro ya. Nyambungnya tuh. Nah, seperti ini. Nah, kalian pokoknya sediain aja seperti ini semua. Banyak banget ya sebenarnya. Jadi gimana sih caranya nyambung ke intercom, intercomnya sama sambung ke GoPro nya nah, gini caranya. Aku ambil helm dulu ya. Oke, helm. Oke, jadi helmnya itu seperti ini. Helm kan ini intercom. Di sini ada sambungannya, ini kalian lepas dulu. Nah, kalian ganti dengan yang ini seperti ini. Nah, ini disambung ke sini. Nah, setelah itu kalian sambung yang ininya itu ke ada di sini gambarnya, mungkin handphone-nya sambung ke sini. Oke, setelah itu ambil kabel yang ini. Kabel yang ini itu disambung ke sini seperti ini. Bisa juga yang mana sih, nanti tinggal dipilih yang sini atau yang kabel yang ini. Itu tinggal disambung ke sini juga seperti ini. Ini seperti ini, tinggal ini disambung ke sini. Ini seperti ini ya kira-kira tuh. Jadi nyambungnya itu ke intercomnya itu khusus sih memang ya, kabelnya memang agak panjang. Nah, mungkin bisa kalian dikat ya jalurnya seperti ini tuh. Jadi hasilnya itu seperti ini. Nah, nanti kabel ini ya tinggal dimasukin ke helm aja. Nah, dan hasil videonya ya seperti yang di atas ini, mungkin nanti ada ya. Nah, seperti itu. Jadi memang nggak tahu juga atau settingannya seperti apa, itu suaranya itu seperti itu gitu. Jadi sampai di sini aja dulu videonya ini. Terima kasih banget sudah komentar. Terima kasih juga sudah uh,
ini ya, memberikan arahannya. Terima kasih banyak pokoknya. Sampai di sini aja dulu videonya. Kalian suka dengan videonya silahkan di like. Jika kalian gak suka dengan videonya silahkan di dislike ke bawah. Kalau mau follow-follow Instagram atau Facebook setelah atau di bawah sini bakalan ada nih. Sampai di sini aja dulu. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Yang belum motovlog, balik dulu. Dadah. Sampai jumpa lagi.